Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat hidup, sahabat Nasruddin TV, kita ketemu lagi. Kali ini saya akan update terkait dengan pohon cemangi atau batang cemangi ini minum susu basi sebelum disemai. Nah, jadi ceritanya begini. Batang-batang cemangi ini adalah sisa dari pembuatan bumbu sayur ya, bumbu sayur. Jadi ini salah satu penyedap rasa bumbu sayur. Karena begitu kita masak sayur bening, kemudian dilengkapi dengan daun kemangi ini, itu rasanya luar biasa, rasanya nikmat ya. Jadi ada sedikit tendangan ya, ada sedikit peningkatan nafsu memakan sayur ketika ada rasa cemanginya. Nah, karena batang cemangi ini rencananya mau dibuang ya tadi ya, setelah daunnya dipetik-petikin ya, karena memang yang di sayur itu atau yang dijadikan sebagai pelengkap sayur itu hanya daunnya, sehingga batangnya ini tidak ikut dimasak. Nah, karena batangnya lumayan banyak, sehingga saya berusaha untuk memanfaatkan batang-batang kemangi ini. Nah, oke, langsung saja kita langsung ke intinya. Nah, tadi sebelum batang cemangi ini saya semai seperti ini ya, saya semai seperti ini, tentu saya perlu persiapkan medianya, yaitu tanah campuran tanah bakar, kemudian sudah disirami juga dengan pupuk organik cair, dan itu untuk media tanamnya. Kemudian kenapa kelihatan segar ya, sebetulnya batang kemangi ini kemarin dipetik-petikin daunnya, dijadikan sayur, kemudian setelah itu batang-batangnya yang tersisa ini saya rendam. Nah, ini saya rendam di dalam gelas, yang mana di dalam gelas ini ada campuran air dan susu basi. Karena ini bekas pencucian botol. Kebetulan anak saya masih ngedot ya, tiga-tiganya. Anak saya ada tiga, alhamdulillah. Insya Allah nanti ya tergantung rezeki. Kalau masih bisa nambah, alhamdulillah. Kalau sudah cukup tiga ya alhamdulillah. Jadi intinya ketiga anak saya itu masih nyusu. Jadi setiap nyusu di dot, botol dot. Jadi setiap saya cuci dot itu ada sisa-sisanya yang menempel, sehingga saya kumpulkan. Dan hasilnya seperti ini, menjadi susu basi. Nah, kemudian susu basi ini saya tambah dengan gula. Oke, setelah saya tambah gula, kemudian batang kemangi ini saya rendam ya, saya rendam kemarin sore sampai sekarang pagi. Jadi sekitar satu malam ya, saya rendam satu malam, dan alhamdulillah pohonnya kelihatan segar ya. Ini merupakan salah satu eksperimen yang saya lakukan, karena sebetulnya ini belum pernah saya lakukan. Saya belum pernah melakukan hal seperti ini, ya, merendam pohon kemangi di dalam botol yang terisi dengan air susu basi, ya, air susu basi bekas dot anak-anak. Nah, itu sahabat-sahabat sekalian, jadi silakan buat sahabat-sahabat sekalian yang penasaran dengan cara seperti ini, cara semai seperti ini, nanti silakan sahabat-sahabat sekalian ikuti saja perkembangan dari semaian pohon kemangi ini seperti apa. Jadi apakah ada pengaruh ya ketika kita tanam langsung dibanding dengan apakah ada pengaruh ketika kita tanam dengan cara direndam terlebih dahulu di air susu basi ya, dibanding dengan kita tanam langsung, apakah ada pengaruh, artinya pengaruh terhadap jumlah persentase angka hidup. Nah, kalau misalnya kita tanam langsung kan sudah ketahuan ya, ya kadang ada yang mati ya, karena belum ada serapan nutrisi atau mungkin makanan suplemen atau apalah begitu ya kira-kira sebelum disemai. Nah, kalau direndam dengan susu basi ini saya belum tahu persis seperti apa nanti jadinya, makanya saya sarankan kepada sahabat-sahabat sekalian yang juga penasaran, sama-sama penasaran dengan saya, ikuti terus channel ini.
Karena saya akan update nanti perkembangannya dari hari ke hari, ya, supaya kita sama-sama tahu seperti apa hasilnya. Nanti kira-kira dari sekian banyak batang kemangi yang saya semai ini, ada berapa kira-kira yang hidup. Nanti kita akan hitung, ya. Nanti setelah saya tancapin semua batang kemangi ini, kita akan hitung berapa sih jumlahnya ini yang ada di dua media tanam ini. Kira-kira jumlahnya berapa batang. Kemudian nanti kita akan bandingkan ketika beberapa hari kemudian. Nanti kan akan kelihatan tuh. Nanti akan kelihatan dari sekian yang ditanam, disemai, berapa kira-kira yang hidup. Nah, jadi di situ kita sudah bisa mengambil kesimpulan bahwa memang susu basi ini punya pengaruh positif, ya, punya manfaat positif terhadap batang kemangi ini sebelum ditanam. Nah, gitu. Jadi ketika cara ini berhasil, ya silakan sahabat-sahabat sekalian diikuti, ya, diikuti atau diduplikasi, ya, di rumah masing-masing. Tentunya, ya, di rumah masing-masing, bukan di mana-mana. Karena sangat disayangkan, ya, sahabat-sahabat sekalian, ketika ada sisa-sisa pembuatan sayur atau sisa-sisa bumbu dapur yang bisa kita manfaatkan tapi kita buang percuma. Itu kan termasuk pemborosan, ya, menurut saya. Artinya ketika sesuatu itu kita bisa manfaatkan tetapi tidak kita manfaatkan, berarti kan ada sesuatu yang hilang dari kita. Contoh ini misalnya, saya beli kemangi. Ini maksudnya istri saya, ya. Istri saya beli pohon kemangi, kemudian hanya daunnya yang diambil sebagai penyedap rasa, ya, penambah rasa dari sayur yang dimasak. Tetapi batangnya tidak saya manfaatkan, kan sayang. Kalau misalnya, ya, mudah-mudahan, ya, kalau bukan kalau misalnya, mudah-mudahan ketika batang kemangi inti hidup semuanya, nah, saya kan bisa menghemat belanja. Jadi istri saya tidak perlu lagi belanja pohon kemangi seperti ini. Cukup memetik dari polybag-polybag yang tersedia di kesan rumah. Oke. Karena sekarang sudah selesai, jadi seperti yang saya sebutkan tadi, ya, kita akan menghitung berapa jumlahnya yang ditanam sekarang, yang disemai sekarang. Oke, kita mulai dari polybag yang sebelah kanan, polybag karung, ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. Jadi di sini ada 15, ya, sahabat-sahabat sekalian, saksikan, ya. Di sini ada 15, kemudian kita hitung yang di sebelah kiri. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22. Jadi di sini 22 tingkat kepadatannya luar biasa, ya. 22 tambah 15 berarti berapa? 37, ya. 37. Oke, jumlahnya 37. Dan ini terekam, ya, terekam dalam video supaya tidak lupa. Jadi jumlahnya 37. Nanti beberapa hari kemudian, ya, ketika dia tumbuh, ya, tumbuh, kita akan hitung ulang berapa sih kira-kira yang mati, kemudian berapa yang hidup. Oke. Sekarang karena ini sudah selesai, kita siramkan saja, ya, daripada kita buang. Jadi itu tadi, ya, sahabat-sahabat sekalian, sesuatu yang bisa kita manfaatkan memang lebih baik kita manfaatkan daripada kita buang. Jadi ini susu basi, ya, kita kocorkan, kita siramkan ke tanaman seperti tanah bedek tanamnya, ya. Nah, jadi inilah uji coba hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sahabat-sahabat sekalian yang juga belum pernah melakukan hal seperti ini, mudah-mudahan bisa diduplikasi nanti ketika ini berhasil. Jadi sahabat-sahabat sekalian, mohon bersabar, ya, mohon bersabar menunggu hasilnya seperti apa. Karena tidak butuh waktu lama, paling ya sekitaran seminggu, ya kan, seminggu sudah akan kelihatan hasilnya. Nah, itu. Nah, ini salah satu contoh, ya, pemanfaatan hasil buangan dari pembuatan sayur, ya, pembuatan sayur. Jadi ini salah satu buangan, dan sekarang sudah kita lihat hasilnya seperti apa.
Nah, subur ya. Subur. Ini juga apa namanya, menggunakan pupuk organik, organik. Jadi pupuknya itu hasil limbah-limbah pencucian, apa namanya, pembersihan, pencucian piring. Oke, sampai di sini dulu karena ada panggilan dari dalam room harus kita ikuti. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.